Saya akan mengajak Anda ke rumah yang ada di Geraha Permailen di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan ini saya untuk memastikan, saya mungkin akan dengan Mas siapa, Mas? Mas. Namanya? Namanya Mas Yuda. Mas Yuda. Oke, Mas Yuda. Ini saya mau mengkonfirmasi, ini rumah siapa yang Mas Yuda jagain di sini? Rumahnya Pak Wahyu. Rumahnya Pak Wahyu. Dan Mas Yuda mulai kerja di sini sejak kapan? Baru kemarin. Oh, sejak dari kemarin. Ya, siapa yang memerintahkan? Memerintah Pak Wahyu. Pak Wahyunya langsung. Oke. Jadi sudah terkonfirmasi, ini betul sekali rumah Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang kemarin ditangkap oleh KPK. Dan seperti Anda bisa lihat, rumah ini cukup besar ya, terdiri dari 3 blok. Yang pertama di blok A7 ini merupakan pendopo, terus kemudian blok A6 ini merupakan rumah hunian, dan yang terakhir di ujung sana ini adalah satu blok lagi atau satu kapling lagi, ini merupakan tempat parkir. Dan seperti Anda lihat, kondisi rumah ini kalau dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain yang ada di tempat ini cukup berbeda, cukup punya karakter tersendiri dengan bata ekspos, terus kemudian ada pendopo, dan memang terkesan cukup mewah. Terkait dengan harga sendiri di tempat ini tidak murah, karena di kawasan perumahan ini merupakan perumahan dengan tipe yang cukup besar begitu, yang nilainya jika 3 kapling ini dijadikan satu tentunya lebih dari 1 miliar. Robi Sofwan Amin, Banjarnegara, Jawa Tengah.